Baik pemirsa, selamat pagi dengan saya Ika Ratna Dewi. Kembali menginformasikan kepada Anda bahwasanya kantor Kejaksaan Negeri Batam hari ini melaksanakan kegiatan penanaman mangrove yang dilaksanakan di Pelabuhan Pancung, Batam, Kepulauan Riau. Seperti apa liputannya, kita saksikan bersama. Pak, hari ini ada penanaman mangrove. Bisa dijelaskan seperti apa kegiatan Ini dalam rangka hari ulang hari bakti Adiaksa 28 dan hari ulang tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karang yang ke-18 tahun 2018. Pak, kenapa harus memilih penanaman mangrove? Sebenarnya apa sih kaitannya antara kejaksaan sama mangrove? Mungkin seperti kita ketahui bersama ya, makanya kami bekerja sama. Saya langsung kontak beliaunya Pak Herman Rozi, Pak Dinas Lingkungan Hidup. Alhamdulillah beliau sangat support, beliau sangat mendukung, dan beliau koordinasi dengan baik, akhirnya kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Kenapa mangrove? Karena ternyata fungsi mangrove ini demikian. Ini juga tadi melibatkan NGO, dari akar bumi Indonesia. Jadi mereka yang selama ini sudah bergerak, mereka yang selama ini peduli, dan mereka yang selama ini tahu, akhirnya kami tadi termotivasi juga. Demikian dibuka, dibuka bahwa sebenarnya pohon mangrove ini sangat bermanfaat bagi ekologi, bagi kelestarian alam, dan bagi ekonomi. Ya, jadi ini makanya kami memilih. Untuk kegiatan mangrove sendiri, apakah memang ada kegiatan seperti sekarang ini buat Adiaksa, atau mungkin kegiatan berikutnya juga akan dilakukan oleh Kejaksaan? Insya Allah, kalau ini kegiatan ini bisa dimanfaatkan manfaatnya bagi kita semua, kenapa tidak? Tahun-tahun depan kita akan upayakan dan kita bekerja sama lagi, bahkan mungkin bisa lebih besar. Baik, ya? Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih.